beli rokok dah mungkin apa? Rokok eh? Rokok biasa lah. Rokok biasa. Eh, sampai dua bungkus lah kali ni. Eh, cukup lah. Ya, eh? Abang tolong kira, eh? Singgit, sen. Minum singgit. Ya, susu. Ya, singgit, sen. Dua susu, singgit, sen. Banyak beli barang, eh. Ha? Leha. Oh. Ui, beli makanan dalam tin. Beli ayak dalam tin. Beli susu budak. Amboi, amboi, amboi. Banyak duit abang? Ha? Banyak beli barang? Malumlah ada orang baru. Jangan merepek, Leha. Barang ni bukan abang punya, nah? Bukan abang punya. Abang beli rokok ya. Ni dia rokok abang. Rokok eh? Dia rokok tadi. Baik sini. Ini tentu bagus macam cerita Pak Lim. Best ni. Campur hal orang Rahim. Nak tahu je Pak Lim best ni Pak Lim. Ni tentu ada kerja kamu. Pergi buat kerja kamu. Wrestling Pak Lim. Gusti Pak Lim. Cakap-cakap Pak Lim. Jang. Sini lah, sini, sini. Sini, sini. Abang abang betul-betul dengan Leha. Jangan nak bohong dengan Leha. Abang pergi kedai beli rokok. Barang tu bukan abang yang punya. Habis siapa yang punya? Leha tengok tak ada siapa pun dalam kedai tu. Ah, tuan-tuan kedai pun dok kira harga barang yang abang beli tu. Mana abang tahu? Takkah barang tu orang order? Baik, Leha nak pergi tanya kat tuan kedai tu. Jangan buat pasal Leha. Jangan buat pasal. Nanti benda tak ada apa-apa heboh satu kedai. Tak malu. Pasal apa pula nak malu? Kalau abang malu, ah, jangan duk tipu dengan Leha, bagi tahu. Leha, pergi balik dulu. Leha, tak mau. Leha tak mau balik. Hati Leha ni dah bengkak tak ada, bang? Bengkak tak dadah. Telinga ni ni nak naik hot dah. Tak larat dengar lah cerita orang. Cerita apa pula? Cerita abang main wayang. Wayang apa? Wayang tongkoi? Tak kira lah wayang tongkoi ke, wayang kulit ke, wayang dalam gelap ke. Cerita abang, orang tua, bercinta. Astagfirullahaladzim. Eh, ngucap Leha, ngucap. Ucap apa ngucap? Sabik tu lah, ha? Duk abang kata kerja banyak. Selalu balik lambat. Rupanya dah ada tempat persinggahan. Eh, mana Leha dapat cerita ni semua? Leha dah dapat information lah. Karut. Semua fitnah. Karut apa? Ha? Leha dah sedap. Leha dah tua. Tua kepok dah. Abang tu dah kena minyak senyonyong janda muda tu. Patutlah rumah tangga pun tak ingat dah. Anak kita lapak. Minta sedekah rata. Duit abang semua serah pada janda tu. Leha. Leha pergi balik dulu. Jangan pergi abang naik angin. Balik apa balik lah. Abang tak balik. Leha pun tak balik. Mari balik dulu. Tak mau lah. Ya. Mari lah balik. Ada. Rahim! Rahim! Hantar abang tadi, Rahim! Cepat sikit! Harga pun ada, saya selit di situ. Ha, ini harga. Ini duitnya, abang. Eh? Ha, ya. Abang tolong sampaikan barang-barang ni semua ke alamat yang saya tulis ni. Ha. Dan duit yang lebih tu campur dengan duit baki duit pokok tadi. Ya. Ha. Abang tolong sampaikan ni. Apa nama ni? Ya? Nama ni dan baki itu bagi orang yang kepada orang yang terima barang. Ya, boleh, boleh. Ingat bang? Ya. Tu. Terima kasih.
Bang, dengar lenggoknya. Aduh, bang. Sorry. Kenapa, bang, ni? Dia main lagi kat sini. Nak buat apa? Nak ambil barang tadi ke, bang? Dia main pula dah. Amboi, lambat lepas. Aduh. Awak? Minta Panadol, bang. Oh, pening kepala ke? Panadol. Fikir banyak sangat, kan? Sudah. Tak usah fikir muka. Jom, jom. Beri Panadol pun nak ikut. Jom. Lihat api, cik. Abang pening. Tak akan malu. Apa? Lim, kenapa nak hantar ke mulai, Pak Lim? Tuan tu kan semua isteri. Sendiwara dunia ni, Rahim. Kau tak tahulah. Hebat betul tuan gaduh tadi dekat tepi jalan tu. Dia tak tarik telinga, tak malu betul. Tu, kamu orang belum kahwin, kamu orang tak tahulah ini senuara dunia ni. Hebat. Agaknya si suami tu ada isteri kedua. Yang tua tu isteri tua. Takkan dia tak tahu tu isteri muda dia. Tak apa. Ha. Pergi buat kerja kamu. Okey. Pak Lin tak nak kahwin dua ke? Boleh tengok senduara lagi. Ha, kamu pun hantar barang-barang ni. Rumah alamat ni. Nah. Ni duit. Balance ni bagi ke tuan. Ya? Yeah? Sekarang, eh? Apa pula? Apa pula? Yang abang tak apa tengok makcik tu jalan, Afsal. Macam nak terkeluar je mata. Alah, tengok dia berjalan tu. Iyo, macam Pregawati. Tapi sayanglah, Syah. 40, 40, 60. Astaga, Fernazi, abang tak apa ni kan teruk tau. Asyik ngatur orang je kejur dia. Memanglah teruk. Kejap lagi akan terjadi peperangan. Peperangan? Peperangan apa? Semalam Aisyah tak ada. Kat sini dia bergaduh. Gaduh? Siapa gaduh? Lah, perempuan tadi itulah yang berjalan tadi tu. Ha, hari ini akan lebih hebat lagi. Maklumlah nak rebut laki. Oh, macam tu. Cakaplah tadi. Aisyah tak nak rebut abang tapa. Adai! Cakap bapak tu. Duduklah. Penat. Sama. Hai, Remy. Ayah nak, ayah. Di bank. Alah, apa alah. Ni apa Remy ni? Kena, sorry. Oh, cik, lama sampai. Baru. Syah, Syah naik atas ya, tukar baju, tengok Fatin. Mak tengok kedai. Ayah. Makan nasi ya. Ayah lah, Mak. Cik dah pesan barang? Dah. Tak, saya tak beli apa-apa. Oh, tunggu kawan lah. Yalah, duduklah. Yalah. Ni, dah lama Kak berniaga kat sini? Lama tak lama, setahun lebih adalah. Oh, boleh tahan juga, ya? Niaga. Tentu Kak kenal ramai orang di kawasan perumahan ni, ya? Nak kata semua tu tak adalah. Kenal gitu-gitulah. Maklumlah, sini bukan macam orang kampung. Yalah. Orang sini sibuk semua. Masing-masing ada kerja. Ya. Sebenarnya, saya ni nak cari kawan, Kak. Oh, tahu alamat dia? Itulah masalah dia. Yeah. Saya tak ada alamat dia. Tapi dia tinggal kat sini juga. Tak tahu alamat susahlah sikit kawasan ni. Rumah kan banyak. Uh-huh. Kawan lama katnya? Ish, lama tu tak lama lah, Kak. Yeah. Tapi saya ni mustahak nak jumpa dia. Siapa nama kawan cik ni? Orang panggil dia Julie. Julie. Nama sebenarnya saya tak tahu. Julie. Tapi kabarnya, Kak, ya. Dia tu janda muda. Ada anak satu. Julie. Ada yang datang kat sini tu Julie juga nama dia. Yang tu anak dah besarlah. Dekat 2 tahun ni, ya. Tapi yang tu kerja bank. Betul? Yang kerja bank? Saya tak pasti. Ya. Tapi apa ni, selalu ke dia datang ke sini? Selalu tu tak adalah juga. Kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang dia datang dengan suami dia. Suami dia tu dah berumur lah juga orangnya. Oh, macam tu. Ya. Tapi yang tu bukan cik, yang cik ni cari tak? Sebab yang tu ada suami. Betul ke yang tu suami dia? Nak cakap kata bukan ke tidak tak tahulah kan. Sebab itulah cara dia gaya tu kita nampak je suami isteri lah. Maklumlah sekarang ni orang lelaki tua pada isteri tu. Ada yang kahwin selepas kematian isteri. Ada yang kahwin macam cara Nabi. Dan jangan silap, ada juga yang menyamar macam suami isteri. Macam-macam lah. Remy, kerja. Ada juga apa ni, lelaki-lelaki tua sekarang ni
miam ke main? Lebih miam pada sungguh. Orang muda. Ish, yang miang-miang tak elok lah macam tu kan. Ha-ha. Duduk rumah wirik sembahyang kan elok. Ha, daripada peluk perempuan. Itu kata kita, Kak. Kata dia lain kan? Itulah kan. Tak apalah. Saya ingat saya nak balik dululah, Kak. Tak jadi nak jumpa kawan tadi? Tak apalah. Oh. Tapi saya nak minta akak bantu sikit boleh tak? Boleh. Apa salahnya? Sebenarnya... Tapi ni rahsia tau. Ya, ya. Sebenarnya macam ni. Saya nak jumpa dengan... Saya nak cari budak perempuan tu. Ya. Sebenarnya dia ada hubungan dengan suami saya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya nak jumpa dia. Saya nak buktikan pada suami saya. Tapi yang Julie tu ke? Tak kisahlah tu. Asalkan saya cuma nak pastikan aja kan. Tapi yalah. Kalau salah, saya minta maaf lah kan. Yalah. Tapi kalau betul, Kak, saya ganyang dia. Allah. Kakak tolong dapatkan alamatnya. Mandalah nak cari alamat dia, Kak tak tahu. Macam ni. Yeah. Kalau dia datang beli di kedai Kak ni, Kak tanya-tanyalah, minta lah Kak dia alamat. Tapi rahsia tau. Iyalah, Kak cubalah. Remy. Tak ada licin. Saya balik dulu, Kak. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Baik, Kak. Remy, dengar aja kau bercakap. Tak ada, tak ada. Saya tak dengar. Saya tak kenal pun Julie. Kerja tu. Makan ke ni? Remy, lepas ni kamu angkat ni, kamu ubah bagi tempat yang sesuai. Saya rasa elok, manajer. Saya rasa ni tempat semak ni. Macam ni? Itulah. Yang ini jangan lupa kamu lap semua ni. Lap. Astagfirullahaladzim. Abang mana? Belakang. Cik nak cari. Siapa ni? Abang memang tak guna. Persubahat. Membuat fitnah. Apa ni? Kenapa, cik? Abang yang buat fitnah ni. Tuduh itu dan tuduh ini. Pembawa mulut iblis. Astagfirullahaladzim. Ngucap dulu, Encik. Bawa bertenang dulu. Saya tak tahu jumpang kan. Memang sah abang yang sibak segala cerita kaut ni semua. Cerita apa dia? Benda apa? Abang yang telah cerita kepada bini saya yang saya persedukan dengan janda muda tu. Tak pasal-pasal bini saya berserang janda yang tak berdosa tu. Janda mana ni? Bini mana ni? Saya tak tahu apa-apa pun. Tak tahu, Encik. Betul. Bini saya yang kata dia dapat maklumat daripada kedai abang. Abang yang cerita karut ni semua ni. Lah ni, rumah tangga saya goncang. Puas hati abang lah. Bini saya dah naik minyak di rumah ni. Astagfirullahaladzim. Allah saja memang tahu. Saya tak tahu apa-apa. Sungguh. Buat-buat tak tahu pula. Kalau dah alim tu, buatlah cara alim. Nampak saja songkok putih atas kepala. Hati busuk kami. Suka pecah belah rumah tangga orang. Cik, tuduh tu jangan melulu. Jangan sebarang tuduh tanpa usul periksa. Memang dah sah. Bini saya yang kata dia dapat maklumat daripada tuan kedai ni. Tuan kedai ni? Siapa tuan kedai ni? Siapa? Saya tuan kedai ni. Tapi saya tak kenal isteri cik siapa. Abang jangan nak berdalih. Lainnya abang mesti tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Kasih saya dah pocok, abang tahu tak? Kasih saya dah pocok. Angan-angan saya ni dah hancur. Bini saya di rumah dah tak percaya saya lagi. Itu bukan urusan saya. Kalau bukan urusan abang, janganlah masuk campur. Janganlah jadi kedai abang ni tempat menerima aduan maklumat nak pecah belah rumah tangga orang. Cik, lanjutkan, Cik. Mulau pada hari ni saya tak akan pijak di kedai abang lagi. Saya tak akan beli satu barang pun di kedai abang lagi. Kedai iblis, bapak iblis. Apa? Ni apa tengok ni? Apa dia terhendak ni? Corot semua lah. Macam-macam lah. Remy. Angkat ni pergi belakang ni. Semua ke? Ya, cepat sikit. Bang, nak kopi? Mimpi ke saya ni, Jah? Tiba-tiba orang datang serang saya, tuduh saya. Saya tak tahu apa-apa pun. Jah pun nak minta maaf juga, bang.
Sebab Jah terlupa nak cerita kat abang. Kita apa? Pasal orang tadi tu yang marah kat abang tu. Oh. Jadi kamu tahulah ceritanya, Jah. Kamu buat sebab kamu puncanya saya tanggung. Gitu, Jah. Tak. Cantik muka kau, Jah. Abang dengarlah dulu nak cerita. Belum cerita dah marah. Ha, cerita cepat. Pantang tok nenek saya orang datang tuduh saya buat fitnah. Ha? Macam saya ni tak tahu hukum pula. Hukum Allah. Ha, cerita. Bang. Ya, ya. Sebenarnya kan, hari tu isteri orang tu dia datang sini. Ha. Dia nak tanyakan Julie, alamat Julie. Julie yang budak yang selalu beli barang kat tempat kita ni. Julie yang buat panjang tu? Ya, itulah. Apa kena mengenai dia? Dia kata Julie tu janda. Lepas tu bersekedudukan dengan suami dia pula. Dia minta alamat dekat Jah. Kamu bagi? Eh, tak adalah. Takkanlah Jah nak bagi. Julie tu pun tak datang kat kedai ni apa hari dah. Habis yang dia tuduh tuan kedai ni yang bagi maklumat. Ha. Jah, cerita betul ni, Jah. Itu yang Jah tak tahu, bang. Sungguh. Betul kamu tak tahu, Jah? Betul, tak tahu. Sungguh. Itu yang heran tu. Rahim. 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 Rahim, cepat. Cepat, Rahim. Cepat, Rahim. Engkau yang bagi alamat tu ya? Eh, tidak. Cakap, Rahim. Tanya orang Rahim. Bukan saya, Rahim. Bukan saya. Saya tak tahu apa-apa pun. Habis siapa? Saya tak tahu. Panggil Aisyah. Pergi cepat. Cepat panggil Aisyah. Aisyah! Saya nak tahu kat siapa yang buat cerita ni. Hai. Bang. Dah macam-macam kedai ni tu. Mana kopi? Sakit ni. Dah sakit. Waalaikumsalam. Salam. Selamat, Kak. Baik. Remy ada? Remy. Nak buat apa dengan Remy? Saya nak jumpa dengan Remy. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Remy, Kak. Terima kasih. Kenapa? Sebab Remy banyak tolong saya, bang. Kalaulah tak kerana Remy tu, saya ingat suami saya dah melakukan dosa di rumah janda muda tu, bang. Ah. Cik Puan tolong ceritakan pada saya. Saya ni tak tahu apa-apa. Tiba-tiba orang datang serang-serang saya. Ah. Suami saya ada datang serang abang tadi? Tadi. Dia warning saya. Iya. Cik Puan ni isteri dia ke? Benar. Saya ni isteri dia. Tapi abang janganlah risau tentang soal tu. Saya akan selesaikan masalah rumah tangga saya. Saya harap abang dapat maafkanlah sikap suami saya tu. Oh, Julie yang kita cerita hari tu tu betul lah ya? Kak. Benar. Dialah janda muda tu. Oh. Dia dengan suami saya nak rancang nak kahwin. Dia ingat suami saya tu masih duda. Oh, dah tu cik ni seranglah dia ya? Memang niat saya nak serang dia. Tapi bila dia tahu saya ni isteri dia, Kak, terus dia minta maaf. Ya. Dia kata lagi tau, Kak. Dia kata abang Suding bohongkan dia. Oh. Dia kata dia dah tahu sekarang ni, dia kata dia tak nak jumpa lagi abang Suding. Yang heran tu pula, mana cik ni dapat alamat dia? Kakak tak bagi pun hari tu kan? Memang kakak tak bagi. Tapi semalam saya datang ke kedai ni. Okey. Tapi kakak dengan abang tak ada. Si Remy lah yang bagi tahu. Dia kata dia pernah pergi hantar barang di rumah janda tu. Dan dia juga pernah nampak suami saya dengan janda tu. Ya. Rahim. Remy. Rahim. Mari terus terang sini. Makcik ada. Abang cakap. Janganlah marahkan Remy. Sebenarnya sikap dia ni baik. Kalau tak kerana dia, tentu saya tak dapat selamatkan suami saya dari membuat maksiat rumah janda tu, bang. Oh. Kak? Tak apa. Makcik dah bagi tahu. Remy, makcik ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Remy. Tak payah ucap pun tak apa. Ini duit ikhlas dia, makcik. Terimalah. Terimalah. Terima kasih, Remy. Macam ni, Kak. Ya. Saya ucapkan terima kasihlah pada semua. Iyalah. Dan juga saya minta maaflah kerana kekecohan yang telah berlaku di kedai ni tempoh hari. Tak apa. Saya ingat saya balik dululah, ya. Iyalah, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Baik, insya-Allah. Saya balik dulu. Remy, sini kamu. Kenapa yang kamu tak cakap siang-siang dengan Mak Lijah? Kan Mak Lijah kena marah dengan Pak Alim. Kamu ni macam-macam, ya, Remy. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Pak Alim, Mak Lijah. Sebenarnya sebenarnya apa? Sebenarnya niat saya baik. Bila saya dapat tahu
janda muda tu bukan isteri Cik Sudin. Buat apa? Saya beritahu kakak itulah. Saya ingatkan saya dapat tolong mencegah maksiat. Astagfirullahalazim. Pak Lim, saya tak mau terima duit ni Pak Lim. Niat saya ikhlas Pak Lim nak tolong dia. Kau punya pasal lah. Kau tak mau terima, pulanglah balik. Nak pulang ke macam mana Pak Lim? Saya tak tahu alamatnya. Saya tak tahu nak kontak dia Pak Lim. Amy, agak dia bagi dengan ikhlas tu Amy. Kalau orang bagi ikhlas, kau terimalah dengan ikhlas. Tapi ingat Rami, jangan kamu campur hal rumah tangga orang lagi, ya? Yeah? Baik Pak Lim. Dia je nombor 50.